Selamat datang di dunia di mana teknologi tak terpisahkan oleh umat manusia. Gawai, smartphone hingga tablet telah membuka banyak pengetahuan dan hiburan yang tak terbatas. Tapi dari segudang manfaat yang ada, gawai memiliki dampak yang serius, kecanduan gawai. Terutama di kalangan anak-anak. Lalu, bagaimana dengan nasib mereka yang seharusnya mereka bermain di luar, aktif berkegiatan, dan tertawa dengan teman-temannya? Kini mereka terisolasi oleh dunia virtual. Lalu, bagaimana pendapat para ahli tentang hal ini? Dan apa dampak sosial yang ditimbulkan? Pada kesempatan kali ini, saya, Raffi Aditya, akan menjelaskan apa saja dampak-dampak tersebut. Inilah dia, advokasi. Nah, kalau misalkan anak itu kan kadang suka gini ya, ngapain sih mama, papa kok ngecek HP-ku, kenapa sih gitu loh. Kan anak-anak suka kayak gitu ya Pak ya, apalagi kan kalau misalkan lagi senang-senangnya main HP, lagi suka main game, nah kayak gitu. Nah, kita sebagai orang tuh harus ngerespon apa sih Pak? Iya, ya tetap kita itu harus ngerti bahasa anak mas. Kita ngomong dengan lalu, kalau anaknya nggak ditanya, tidak hanya mulut, tapi didekati dulu. Ditepuk main apa nah, ditanya dulu, jangan terus melarang dulu, deketi dulu. Main lagi main apa sih nak? Nah, oh iya, terus diajak ngomong. Ya, dengan ngomong yang enak, yang bahasa enak. Saya yakin kok, rutin, jangan terus sekali waktu. Ya ini yang kadang-kadang orang tua itu, lagi sempet aja lah, kok main HP aja gini lah. Ini kadang-kadang anak nggak mau nerima. Tapi kalau rutin kita deket sama anak-anak, makan bareng, pergi bareng, keluar diajak sama-sama, kadang-kadang belajar didampingi, kalau dia capek bisa tidur di sampingnya anaknya, ditanya itu loh. Jadi anak itu akan, kalau anak itu merasa itu orang tua yang perhatikan, anak itu pasti mau kok, ngerti kok, dan menyadari. Apa sih Pak, apa sih Pak, gitu katanya. Jadi harus mengerti bahasa, apa mengerti kebutuhan anak dan harus pandai-pandai cara ngomong. Ya, yang jelas zaman now tidak bisa zaman old. Kids zaman now. Iya, zaman sekarang anak itu istilahnya bantai akeh. Protes saya loh. Apa pun anak pintar. Pintar lebih pada lagi. Iya. Yeah. Itu mas yang mungkin yang menjadi anak ya. Oke, oke. Ya Pak, terima kasih banyak Pak untuk jawaban-jawabannya. Ini mungkin nanti bisa membantu para orang tua kedepannya, calon orang tua kedepannya juga seperti itu ya. Saat menonton video ini, kita teringat pentingnya peran orang tua untuk tumbuh kembang anak. Untuk para orang tua, saya harap kalian semua bisa memberikan waktu kalian di sela-sela kesibukan kalian untuk mengajak anak-anak bermain dan memberikan screening time dengan batasan waktu yang sudah ditentukan. Dan untuk para calon orang tua, banyak-banyakin parenting ya. Saya Raffi Aditya, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Duta Pendidikan Jawa Timur 2024. Inilah advokasi.